A Day in Puncak, Bogor, Jawa Barat. Hari ini aku full day berada di Puncak dan Cipanas. Hariku dimulai dengan nyetir. Ini pertama kalinya aku nyetir sendiri ke Puncak karena dua orang temanku ini nggak bisa nyetir mobil. Tujuan kami adalah agrowisata Gunung Mas. Siapa yang pernah kesini? Di sini ada T-Bridge Gunung Mas yang ikonik buat melihat hamparan kebun teh luas dengan view Gunung Mas dan Gunung Pangrango. Bisa belajar ngebatik di galeri batik dan galeri sininya. Kami makan siang di Tea Cafe, masih di area agrowisata Gunung Mas. Mereka punya produk teh sendiri dan nasi timbelnya enak loh. Usai makan siang, nah lanjut. Aku naik Komodo, kendaraan mungil buat off-road keliling area perkebunan Gunung Mas. Asli, ini challenging banget, apalagi hujan mulai turun. Serunya harus kamu cobain sendiri. Setelah puas main di Gunung Mas, aku lanjut perjalanan ke Kebun Raya Cibodas. Niatnya mau eksplor rumah kacanya karena memang ada beberapa konten yang harus diambil di sana. Ternyata kabut pekat dan hujan lebat. Gak mungkin nih. Kita dikerumunin kabut. Lain kali ya, aku eksplor Kebun Raya Cibodas. Sekarang mau nyetir pulang sambil hujan, macet, dan mulai malam. Setelah ini, kemana lagi ya? Selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya.